Banjir posisi di mana ini? Tegalalur banjir arah ke Kapuk. Banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI Jakarta mencatat 21 ruas jalan tergenang air pada Rabu, 1 Februari 2023. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta Isnawa Aji berujar, jumlah tersebut merupakan data hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, BPBD mencatat, yang sebelumnya, genangan air, terjadi di 7 ruas jalan, saat ini menjadi 21 ruas jalan tergenang, paparnya, melalui pesan singkat, Rabu, 1 Februari 2023. Banjir posisi di mana ini? Tegalalur banjir arah ke Kapuk. Banjir. Pelabuhan Muarabat tanah air. Bang mulai dalam. Banjir. Pelabuhan Sunda Kelapa.